Tim Densus Polda DIY sejak pukul 08.30 sudah berada di rumah terduga teroris yang beralamatkan di Kelurahan Punut Playan, Kabupaten Gunung Kidul. Tim Densus mengamankan barang bukti 4 rangkaian bom panci yang salah satunya diledakkan di halaman belakang rumah terduga teroris sekira pukul 11.57 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum melakukan penggeledahan di rumah terduga teroris, Tim Densus mengajak Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa Ngunut untuk menjadi saksi penggeledahan Tim Densus Polda DIY. Masuknya sekitar petugasnya sekitar jam 10:30. Saya kurang tahu, jadi tadi itu saya ke situ sudah Pak Markino sudah nggak ada. Oh, Pak Markinonya sudah ada. Nah, tapi berangkatnya kan pelak bensin. Oh iya. Tapi kok nggak pulang. Pak RT, kemudian Pak RW, kemudian Pak Lurah. Ya, yang datangnya saya kan ke ladang. Yeah. Harus saya dicari di ladang. Oh, sampai sini udah rame. Sudah sampai 9 berarti Pak. Sudah. Kalau keterangannya gimana Pak? Densusnya waktu ngabari Bapak? Pak ini ada pokoknya untuk menyaksikan karena ada penggeledahan Pak RW untuk menyaksikan barang-barang yang diamankan oleh dari Densus. Sempat bilang nggak Pak ini dari jaringan apa? Enggak. Enggak sebut terluka terus itu. Enggak. Pokoknya ya sementara saya suruh menyaksikan yang dibawa ke. Oh belum, begitu penggeledahan depan belum ada, dan setelah belakang digeledah belum ada ini tadi panci di depannya rumah Pak Wakinon nih. Oh berarti di sana di rumah yang belakang itu ya. Karena saya disuruh keluar toh, disuruh menjauh karena nanti ledakannya berbahaya gitu, dan saya agak jauh dari